Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers, bagi kalian semua yang berusaha bertemu, bergabung bersama channel ini. Jangan bimbang, ragu, dan bingung, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teranyar, terup to date, teraktual, terbaru seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat nih, ada unggahan. Alhamdulillah Leslar sudah ada di Mekah para sahabat ya. Sudah ada di Arab Saudi tentunya ya, masya Allah, alhamdulillah tuh. Kemudian kita lihat ini. Oh, ini di Leslar Entertainment. Jangan lupa untuk menyaksikan para sahabat ya tuh. Masya Allah pinternya abang. Dah tahu mana yang disuka dan di katanya ya. Nah, kita lihat di sini. Tuh, masya Allah. Adem banget lihatnya para sahabat ya. Masya Allah, adem banget yang udah sampai di Mekah. Ada Syahira berkomentar di sini. Syahira Sasakela. Masya Allah, tabarakallah, semoga berjodoh til jannah Leslar, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat selalu Leslar Fatih, amin. Ada juga dari akun Instagram @paulenaaster. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah kabulkan semua doa baik kalian tanpa terkecuali, amin. Allahumma amin. Ada Lisa Oktora, sehat selalu dan ibadahnya dilancarkan serta apapun yang didoakan semoga terkabul dan dilancarkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta Bro Stiwi juga ikut menambahkan, masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kalian, dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik, bahagia selalu dan berjodoh sampai jannahnya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya ada juga dari Eti Mulyati juga ikut menambahkan di sini, masya Allah, sehat-sehat kalian, panjang umur kalian, berkah dan barokah ibadahnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga dari Widi nih, bahagia selalu ya kalian, selalu dalam lindungan Tuhan, masya Allah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan umrohnya mabrur dan berkah serta barokah. Dan ini juga kita lihat tuh, wow, masya Allah, bersandar ya. Masya Allah, harus banget ya pakai airport katanya tuh. Ada para dila nih, masya Allah, tabarakallah, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk ibadah umrohnya dan diberikan kesehatan selalu, amin. Ada Mamaida juga nih, masya Allah, tabarakallah, dilancarkan ibadahnya, semoga dikabulkan doa serta hajatnya, amin ya Allah. Ada Yati Suryati ya, masya Allah, semoga sehat-sehat selalu semuanya dan dijabah segala doa yang dipanjatkan, amin. Ada Yuliani, Yuli, masya Allah, tabarakallah, semoga dilancarkan, dimudahkan ibadah umrohnya dan selalu diberikan kesehatan juga selalu dalam lindungan Allah, amin. Masya Allah banget para sahabat ya. Pokoknya senang banget ya lihatnya tuh, ini juga tuh ngakak langsung lembut ngomongnya pas abang liatin katanya ya. Oh. Kemudian juga ada komentar dari Barwirta, masya Allah, bocah lucu katanya ya, pokoknya masya Allah banget. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Wow, tuh abang sweet banget sih kamu nak, sama adik Kira sama kakak Apim. Ini yang mengajari siapa, hayo? Lebih gedean mana sih abang sama adik Kira? Gemes lihat bocil-bocil sweet banget katanya ya, masya Allah. Ada Syahira Sakila juga nih, masya Allah bang, ingat ya Pampers dan Mimi cucu katanya ya. Ada para dila, masya Allah, tabarakallah bang, kenapa harus plak-ketiplak papa kalau lagi gemes ke Una bang? Masya Allah, panda harus hati-hati nih, bahaya, abang udah bisa praktekin sampai kegemesan dipraktekin. aduh, dan kita lihat juga tuh. Masya Allah, dua bocil ini ya, pokoknya tuh bahagia banget ya abang, ikut senang lihatnya. Kemudian selanjutnya
Masya Allah, senang lihatnya tuh abang di pangku ya, di gendong sama panda ya. Masya Allah, semoga dilancarkan ibadahnya. Amin, Allahumma amin. Tuh, senang aja lihatnya bersahabat ya. Lihat orang bahagia, kita juga bahagia ya. Selalu menunggu cidukan. Ini bukannya udah lama ya katanya. Kita cek di sini. Baru say, katanya ini baru berangkat kemarin kak, katanya. Kan baru berangkat kemarin, mereka ini baru. Lah, baru berangkat kemarin, masa lama katanya. Mungkin kurang update ya para sahabat ya. Kemudian selanjutnya juga di sini kita lihat nih, ada cidukan tuh ya, sedang berdoa ya. Masya Allah, Lesti sedang sholat di situ juga. Masya Allah, ada yang ketemu Lestler saat umroh, kapan ya bisa ketemu mereka juga tuh. Masya Allah, tabarakallah, bahagia yang bertemu Lestler lagi umroh. Ada komentar juga di sini, kurang suka dengan cidukan kayak gini, mereka lagi ibadah. Gak apa-apa Bu, yang penting bukan merekanya yang asik foto-foto atau video, mereka tetap khusyuk ibadah katanya ya. Suka nggak suka harus gimana, mana bisa ngatur orang lain. Itu juga bukan dari Leslarnya, video artis lain aja banyak yang foto-foto atau video saat di situ katanya ya. Kemudian juga dari Yuli Bunga nih, orang lagi berdoa tapi dipidoin dan bersuara gangguin orang lagi berdoa katanya ya. Dah, susah juga kita mau ngomonginnya para sahabat ya. Ada juga komentar nih, mereka atau yang pidoin itu saking senengnya ketemu sama Lestler. Jadi menurutku mah wajar saja, kan bukan Lestler ini yang pidoinnya, juga saling mendoakan saja. Yuk mendingan katanya tuh ya. Ada juga komentar nih dari Neng juga nih, Masya Allah dilancarkan ibadahnya. Semoga doa-doa kalian adik-adik Lestler dijawab sama Allah dan jodoh dunia akhirat. Amin. Selanjutnya juga kita lihat, wow tuh ya, dari satu landed Jeddah nih. Masya Allah, abang udah bisa bilang Ka'bah katanya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Abang Al-Pati kemarin tuh pas nyebut nama Allah pasehnya ini nyebut Ka'bah juga, faseh nggak ada cadel. Masya Allah, bunda seger manis banget, suka aja lihatnya. Wow, abang sudah bisa nyebut Ka'bah ya. Masya Allah, berkah barokah pokoknya. Kita doakan mudah-mudahan ibadahnya lancar, dan mudah-mudahan nanti setelah pulang juga mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan tanpa kurang suatu apapun pokoknya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.